Perkenalkan, nama saya Warih Trianto. Saya mempunyai usaha jual beli kambing, akikah dan kurban yang sesuai syariah agama Islam yang saya beri nama Widosari Farm. Ya, saya awal usaha kambing kurban dan akikah itu dari 2009. Jadi 2009 saya sudah mulai kambing kurban dan akikah. Ya, yang pertama saya terinspirasi dari orang tua saya yang dari dulu pemain kambing dan sering berternak kambing. Dalam kenyataan bisa mencukupi keluarga dan bisa menyekolahkan kami. Dan tentunya juga saya lihat dari faktor-faktor pendukung alam dan cuaca di sekitar kita atau di lingkungan kita yang terdukung dari kesuburan tanah dengan pasokan pakan yang cukup madai untuk kapasitas kambing di kampung kita. Ya, kita anu aja mas, kita kembali ke alam yang kita tonjolkan dari ternak kami atau dari kambing kami. Kita memberi makannya hanya pakai alam saja, enggak bahan-bahan kimia itu. Maksudnya kita hanya memanfaatkan lingkungan-lingkungan sekitar aja, mas. Kalau di daerah sini memang pakan cukup tersedia. Contohnya ada kaliandra, ada daun singkong karet atau jendal windu, dan juga ada klilisidi. Dan di samping itu juga banyak pepohonan yang bisa kita manfaatkan untuk pakan seperti mahoni, singan laut atau albasia itu. Awal mulanya merintis usaha ini gimana mas, ceritanya? Saya mengawali usaha ini. Pertama saya memang beli 3 atau 4 pasang kambing. Saya produksi-produksi dengan cara makan alami secara di desa atau di kampung. Dari situ kita berkembang. Dan untuk peranakan-peranakan itu kita kembangkan. Untuk yang jantan-jantan kita jual dengan akikah atau kurban. Jadi memang kebanyakan kita breeding atau dengan indukan sendiri. Ya gini, untuk pemasaran kita gimana ya, kita setiap ada ketemu orang atau kita sosialisasi kalau saya punya kambing akikah dan saya punya kambing kurban. Itu aja. Memang kalau saya, basic saya juga pedagang kan, jual beli kambing. Jadi sering ke pasar mana, saya lalui pak. Jadi memang saya berjalan di pasar, mana saya datang gitu. Gimana untuk pemasaran ini mas, buat kurban dan ini kemana aja? Ya kalau saya, alhamdulillah ya, dari langganan-langganan di area Jogja, area Purworejo, Magelang, Jawa Tengah dan sekitarnya, juga sampai Semarang, saya juga punya langganan di sana. Alhamdulillah saya setiap tahun mesti ngirim di Jakarta mas. Di Jakarta saya punya link atau punya hubungan di sana. Setiap tahun alhamdulillah kita bisa ngirim hewan kurban di Jakarta. Oh, akikah ya. Kalau akikah itu dari harga seminimal mungkin 1.500.000 akikah kita bisa melayani, sampai ke atasnya. Kalau kurban itu kita juga dari harga 2 juta sampai harga 7 juta maupun 10 juta kita melayani. Nah, kalau itu nanti bisa kontak saya di nomor HP 087-839-705-028, itu WA saya. Nanti untuk di area Jogja, Purworejo, Magelang kita free ongkir. Tapi kalau kapasitasnya kita keluar kota, nanti bisa kontak atau datang langsung ke kandang kami di kandang Widosari Farm yang ada 2 kandang, yaitu di Tritis Ngargosari sampai Galuh Kulon Progo dekat objek wisata Widosari, dan di Jobolawang Pagerajo sampai Galuh Kulon Progo.